Ya rumah satu seran, welcome to my room. Saya tadi hari ini aku ngomong iseng sih, aku pengen ngiseng ngelanjutin sih. Tapi yang mana ya, yang 18 duluan kali ya. Coba kita ngiseng dulu nih, bisa nggak? Ya, harusnya sih nggak bisa ya. Harusnya nggak bisa, soalnya seingatku susah. Apalagi yang pesawat susah banget soalnya. Tapi kalau bisa kan, why not? Kita coba. Yang kali ini aku nggak ada niatan pengen ngambil berlian putih. Nggak ada rencana mau ngambil white gem ya di sini, karena bakal susah, aku yakin ini bakal susah. Langsung aja. Tapi kalau misalnya di depan mata ya diambil dong, bos. Kalau depan mata dan tidak ada halangan ya ambil lah ya. Ya tetap usaha lah. Tidak ada niatan kan berbeda dengan tidak melaksanakan. Kalau bisa dapat ya bonus, kalau tidak ya sudah. Begitu. Gitu ya, bisa pas begitu ya. Wow. Setelah kita pelan-pelan. Sip, naik turun air laut. Oke. Susah. Bukan susah sih. Kayak yang ku bilang itu loh, kalau misalnya kita berhenti itu kita nggak langsung berhenti gitu loh, masih ada maju sedikit. Nah. Ada maju sedikitnya itu loh yang buat mau berhenti di mana tuh bingung. Oke, sip, lewat. Oke, lanjut. Bisa sih kayaknya nih. Sepertinya ini bisa. Sepertinya. Kalau misalnya di depan tidak tambah bajingan harusnya bisa. Nah, ini burung. Kalau masih ada burung ya, kita tabrak kotaknya. Kita bakal dibunuh begini. Nah, gitu tuh. Gitu ya, nggak boleh. Kalau masih ada burungnya tuh kita kena bunuh. HP ku tinggal 39, tinggal 29 Mac dari 38 di part lalu ya. Banyak banget ya. Lihat teman-teman, kan kayak ku bilang di awal. Punya HP berapapun itu tetap ku anggap sedikit. Soalnya tuh depan tuh statnya bajingan kayak sekarang nih, lihat. Ya bukan bajingan sih, mungkin aku yang bego sih. Tapi ya gitu loh, kalian tuh bakal banyak mati di ujung. Ya kayak gini gitu loh, siapa yang naruh kotak di sini coba. Dan kenapa kamu tembaknya cuma sampai sana gitu loh? Kalau bisa jangan nembak gimana? Menarik nggak? Menarik kan ya? Anjingan emang. Naik. Oke, sekarang kanan kiri nih. Coba kiri dulu. Kalau kalian lihat tanda panah di atas itu adalah tanda panah ke finish. Ke finish tuh ke ini berlian. Kristal ini, kristal ungunya. Oke, nggak ada di sini. Berarti benar ya kiri. Ngapain, Pak? Astaga, kerja deh, Pak. Pak, oke. Nggak ada kerjaan gitu loh. Ini lagi nih, latihan muter-muter doang. Latihan jalan lurus. Ngapain, Keng? Oke, lewat. Kayak bisa sih ini. Boxnya ini lebih bersahabat tempatnya berbanding box yang di tempat nggak naik loh. Ada hiu, halo hiu. Halo hiu. Oke. Yuk. Dapat. Oke, lanjut nih hiu. Terus ini manusia nggak jelas nih muter-muter, Bapak. Pak, yang naruh kotak sini siapa, Pak? Which yoi. Nyaris ya kan? Mana satu lagi. Oke, pelan-pelan apa tuh? Kok bisa dapat? Kok ada di luar? Kok ada HP di luar? Tadi kok udah ada. Ada 3 HP di luar itu. Kenapa? Gimana cara ngambilnya? Gila, naruh kotaknya sih jahat dia. Jangan bilang sana juga ada tuh kotak. Ada kotak nggak? Enggak. Oke, okay, berarti kotak cuma 2 tempat itu doang. Sampai ada lagi. Gila. Hits, bom. Gila, ini bom juga. Ini bom. Gila ya arena ini. Nggak mengancam sih, tapi tuh tidak semengancam yang pertama ya, tapi arenanya dikasih lebih luas, tapi itu kayak lebih tegang gitu loh, nggak tahu kenapa. Mungkin karena obstacle-nya lebih banyak kali ya, halangan-halangannya lebih banyak. Ini tempat apa sih? Wait, oke, apa itu lo atas, lo samping dong. Checkpoint, tolong. Nah, oke. Oke, terus ini ada bapak-bapak latihan pakai perahu ya, misi pak, oke. Lagian kalau di zaman ini sudah ada speedboat, kenapa kalian masih pakai perahu sih? Why gitu loh, like why? Kenapa? Oke.
tempatnya luas banget anjir. Sini ya, yang penting ada kotak. Kalau ada kotak berarti jalannya benar. Hup. Burung camar, untung nggak terbang lagi ke tadi ya, iya burung ya. Kita disuruh akrobatik dulu. Terus kalau nggak salah tadi kan ada 3 HP di sana. Kalau ada 3 nyawa, kenapa tidak diambil teman? Ambillah 3 nyawanya. Wait, kok gini tempatnya? Kok gini? Seingatku nggak gini deh dulu. Up, wow, oke, sip dah. Jod, satu kotak lagi di sini. Kotak lain di mana nih? Kotak lain, oh di sini, oke. Gila, jahat banget sih. Hup, lewat. Yuk, ya aku jago. Sekarang aku kemana nih? Kata panahnya ke sini sih. Panahnya bilang ke sini sih. Dan kalau ada kotak harus jalannya benar sih. Yo, berapa lagi sih kotaknya? Masih 20-an ya? 48 48 ke 61 50 11 kan 10 kotak lagi. Oh ya harusnya udah mau habis ya Arna ini. Aduh bapak. Pak lempar. Pak gila belajar. Ngeselin gitu loh. Aku jauh dari dia gak mutar-mutar jangkar itu. Kalau aku jauh gitu loh, begitu aku dekat langsung diputar jangkarnya. Kan bajingan ya. Nyebelin gitu loh kelakuannya. Nah ambil sip. Kalau nggak diambil, kita harus ngulang stage. Ingat ambil. Sip. Dah, lanjut. Berapa lagi? 53, 54. 54 berarti masih ada 5 lagi nih. 5 lagi di mana? Itu 5 nih, 4 lagi berarti. 4. Sip. Wih, ada bom anjir. Buset, yang naruh bom di sana jahat sih. yang naruh bom di sana jahat sih kalian. Sumpah, nggak bohong aku. Oh, itu ada bom lagi. Oh, bukan bom sih. Ini hiu sih. Hup, lihat. Nah, kalau kita jauh dia nggak latihan gitu loh. Mutar-mutar jangkar nggak jelas. Ini, au! Gila, jalan ya bomnya. Oh iya, bomnya jalan ya. Baik ya. Oh iya, baik sekali ya. 61, depan udah harus finish. Nggak mau tahu aku, depan udah harus finish. Oh iya, udah kelihatan kok finishnya. Dapat tuh, HP. Bodo amat dengan HP kalau taruhannya nyawa. Bodo amat. Nah, oke, sip. Dah, yuk, selesai. Melelahkan sih. Tegangnya itu loh di arena ini. Memang tempatnya dikasih lebih luas, tapi tuh kayak lebih apa ya, arus airnya tuh lebih kuat gitu loh kalau kalian main. Coba kalian rasain deh. Arus airnya lebih kuat dan juga obstacle-nya, enemy-enemy-nya lebih banyak gitu loh, halangan-halangannya. Tapi kayaknya aku nggak ada mati ya, cuma mati kena burung camar itu doang ya berarti ya. Well, that's good. Yuk kita lanjutkan. Tinggal satu arena terakhir sebelum boss. Dan ngomong-ngomong, ini kita dapat juga yang putihnya. Sip! Oke, okay, berarti tinggal ada 17 ya. Salah. Salah. Back. Jangan di-load. Ntar kejadian di part 2, kejadian. Tiba-tiba ya kan, habis main di-load. Off the record main lagi aku. Bodo amat. Off the record, selesai kan? Selesai recording beres. Kelot ya. Kelot. Ulangi lagi. Ini gimana ya? Aku lupa loh arena ini. Shoot down the blimps. Blimps itu apa? Balon udara ya. Oke, nembak tekan R2. Tekan bulat untuk oke, tekan bulat untuk ngerem. R2 nembak. Up, terus bulat, terus X untuk muter-muter gini. Terus kalau kita tekan atas dia turun, kalau dia turun kan tekan atas. Oke, sip. Blimps, aku nggak tahu blimps itu apa, tapi kalau misalnya aku lihat, aduh tinggal 36%, apa ini? Kayak aku habis. Aku bisa jadi kamikaze nggak ya? Bisa kamikaze nggak ya? Wait. Aku mau jadi pasukan kamikaze dong. Bisa nggak? Bisa nggak nih? Oh, ada heal. HP. Yes. Thank you. Tak. Aku pengen jadi pasukan kamikaze, anjir. Bisa nggak ya? Kalian tahu kan kamikaze itu apa? Pasukan bunuh diri. Naik pesawat tertabrak. Wah, kan pasukan kamikaze. Dah 5. Mudah. Ternyata mudah kok. Harus gini-gini ya biar gak kena tembak. Apa gimana? Iya, kalau gak salah iya. Apa ini? Aduh, banyak. Ada box ya? Ada box! Gila. Enggak. Yang penting selesai dulu lah.
Jangan aneh-aneh deh. Yeay. Simple. Gampang ternyata. Apa aku yang dulu terlalu bego ya? Kayak iya deh. Kayaknya iya deh, aku yang dulu terlalu bego ini. Sekarang engine ya. Lawan engine itu kita nggak pakai crash. Kalau boss stat 3 boss stat sebelumnya kita pakai crash. Boss stat yang ini kita nggak pakai crash. Kita pakai koko. Sama kayak arena tadi, kita main pakai pesawat. Terus kita nembak-nembakin weakness-nya dia kalau aku nggak salah. Kalau aku nggak salah gitu. Cuman, seingatku dulu susah. Nggak tahu kalau sekarang. Dulu seingatku susah soalnya arena ini. Nah ini. Oh, ada berlian putih. Kalau gitu berlian putihnya mudah dapatnya. Oke, lanjut. Engine, Dr. Engine. Sebenarnya kan harusnya E-N-G-I-N-G ya, mesin, engine. Jadi, kamu bisa lewat nih rintangan-rintangan yang kuberikan. Ya, kebetulan iya sih. Kebetulan iya. Kalau tidak bisa, game ini nggak bisa tamat, anjir. Jadi harus bisa dong. Kita pakai koko ya, kita lawan robot. Nembak sama kan ya? Nembak sama, iya kan ya? Nembak iya kan? Nembak sama kan? Wait. Aku, oh iya benar, nembak sama. Gerakinnya rada beda ya. Gerakinnya tuh... Terus aku harus ngapain? Nembakin ini kan? Nembakin... Gimana sih ngatur? Astaga... Responnya rada beda gitu. Oke, benar. Tembakin berarti. Oke, tembakin aja gitu. Untuk Activision, kalau seandainya mau bikin game beginian lagi, aku saran sih, tapi nggak bisa diupdate lagi ya game ini. Iya kan, nggak bisa diupdate lagi kan? Kalau bisa tuh, kalau misalnya kena tembak, kasih efek percikan, kasih Unity Particle System atau percikan-percikan sejenis itu lah, biar aku tahu gitu loh. Oh, tembakanku ada gunanya gitu loh. Kok aku ingat dulu susah ya ini? Apa aku dulu terlalu bego? Kayaknya aku dulu terlalu bego, gading. Damage-nya nggak sakit kok. Nggak sesakit dulu gitu loh. Udah, kelar. Yeay! Selesai. Belum ya? Oh, belum. Ngapain lagi dia nih? Ini... Halo, Pura! Ah, imutnya. Burung itu imut. Oke. Sip. Dari robot jadi pesawat. Sip. Normal kok. Sangat-sangat suatu hal yang sangat normal kok, teman. Itu oh. Itu apa itu? Oh, wait. Oh, sama kok. Nggak tambah susah kok. Tinggal gini-gini doang kan? Ya, gampang. Berarti mudah kok. Berarti so far ini boss tag paling mudah ini. Amin. Kita belum beres ini. Ini aku nggak tahu loh. Seranganku tuh kena tuh bener ada efeknya atau enggak sih? Kasih efek gitu loh. Kasih misalnya... sebelum dia meledak itu kalau kena tembak tuh kayak kasih percikan api atau apa gitu loh. Biar setidaknya pemain tahu kalau itu kena tembak. Kalau dulu versi PS1-nya aku nggak banyak ngeluh gitu. Karena ya... PS1 ya. Kekuatan PS1 kita tahu bersama gitu, nggak terlalu kuat. Walaupun pada zamannya lumayan gitu loh. Nah. Mudah ternyata. Malah boss fight paling mudah ini kayaknya. Tapi arenanya rada brengsek sih emang. Udah kelar. Yeay, selesai. Selesai dong. Iya, selesai. Fruit Basoka akhirnya. Banzai Fruit Basoka, banzai. Gampang ternyata, engine paling mudah ternyata. Oke, aku bakal tunjukin sebentar tentang Fruit Basoka. Aku bakal tunjukin sedikit Fruit Basoka, mungkin, tapi nggak akan satu stat full sih. Atau di part selanjutnya aja, Fruit Basoka full. Jadi Fruit Basoka ini adalah senjata yang paling penting menurut aku untuk accomplish, untuk kalian nyelesain segala jenis box dan lain-lain. Karena kenapa? Karena dengan box Basoka, dengan Fruit Basoka ini, iya tahu. Iya. Kamu nunggu saya kan di masa depan. Iya, tunggu. Wait. Fruit Basoka ini adalah apa ya? Barang yang paling berguna ya kalau menurut aku, karena box dimanapun bisa ditembakin gitu loh. Oh, aduh susah nih harus lompat ke sana, tembak aja. Dan pelurunya unlimited. Nah, ini stat 5. Sampai dari arena 21 sampai 25 dan kita lawan N-Cortex, Dr. N-Cortex. Tapi itu nanti di part selanjutnya. And yeah, until next time. Farewell. Dadah.